Yo, what's up? Jumpa lagi Brother Sister dari Sabang sampai Merauke, NKRI harga mati kembali jumpa di Irwan Milan. Kali ini saya akan bahas tentang sebuah parfum yang sangat eksklusif ya, parfum yang harganya mahal, tidak semua orang punya, tidak semua orang bisa koleksi dan belum banyak yang tahu walaupun parfum ini sudah sangat amat lama ada di dunia ini. Oke, parfum itu tonton terus Boom Baby, let's go. Yo, teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Oke guys, ini dia parfumnya adalah Acqua di Parma. Acqua di Parma, ini tipe yang Rose Nobile 100 ml, ada juga yang Colonia, yang lebih laku sih yang Colonia ya. Ini Acqua di Parma, harganya bisa lihat 1,9, ada yang 2,9, tergantung di mana kalian membelinya. Ini sangat mantep, Itali punya ya, parfum ini diproduksi dari tahun 1916. Jadi sudah sangat amat lama parfum ini. Jadi bukan parfum yang baru muncul. Dan harga Itali punya ya, sangat mahal memang, tidak ada yang murah, Acqua di Parma. Wanginya sangat khas ya, tidak ada yang meniru. Di Itali pun sudah banyak yang dipakai oleh pesohor-pesohor di sana ya, orang-orang Itali, pemain bola, artisnya. Kalian bisa lihat sangat keren botolnya, rata-rata begini ya, Acqua di Parma. Ini yang Colonia yang lebih laku, Colonia dia Parma yang tipe Essenza ya. Ini Essenza, ini sekitar 2 jutaan. Wanginya benar-benar khas Italiano ya, wangi-wangi apa ya, kalau orang Italia wangi-wangi parfum yang pokoknya unik deh, ini jarang banget deh di parfum-parfum. Ini yang tipe Blue Mediterranean Trano Mandorlo di Sicilia. Jadi nama-nama daerah Italia dipakai juga. Ini Acqua di Parma sekitar 2,5 jutaan. Boleh kalian koleksi juga buat penggemar parfum-parfum yang nggak pasaran ya, nggak semua orang punya, nggak semua orang koleksi. Ini boleh jadi pilihan kalian. Tentu perlu dana cukup, makanya perlu kalian tabung, tapi ini memang sangat keren. Saya pun sangat menyukainya, Acqua di Parma ya, benar-benar eksklusif, nggak semua orang pakai. Bahkan bintang-bintang Hollywood banyak yang pakai, dari Kevin Costner, Sharon Stone, Woody Allen dan lain-lain ya, banyak yang suka sama Acqua di Parma. Ini tipe-tipe yang apa, bungkusnya bulat ya, ntar ada lagi bungkusnya beda lagi. Ini 2 jutaan Acqua di Parma Blue Mediterraneo, ini Mirto di Panarea, beda lagi ya. Kalau ini tadi yang itu dia tuh Mandorlo di Sicilia. Jadi banyak macamnya juga buat kalian. Hajar bleh. Oke guys, ini dia yang tipe bungkusnya kotak ya, tadi bulat. Nah ini yang 180 ml, ini 100 ml. Nah, ini yang wanginya Ebano, tipe Ebano, ini tipe Amber. Amber, ada juga tipe Oat ya, Oat yang paling laku. Ini tipe Oat. Nah itu Oat, ini Ebano. Yang paling laku adalah yang Oat ya. Oh, botolnya kurang lebih sama, bulat tuh. Keren sekali, lihat packagingnya, sangat Italiano sekali, sangat mewah, eksklusif dan mantap. Kalian bisa lihat ya, benar-benar berkelas, parfum mahal. Ini yang 180 ml sekitar 3-4 juta tergantung di mana kalian membeli. Tipe yang Ebano ini sangat mantap, benar-benar berkelas, sangat direferensikan ya Acqua di Parma. Lalu ini yang 100 milinya sekitar 2-3 juta. Tergantung di mana kalian membelinya. Ini kecilnya 100 mili, 180 mili. Ini tipe yang Amber ya. Amber laku juga. Jadi kalian bisa koleksi, bisa kalian beli juga untuk benar-benar parfum yang mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak yang pakai ya. Kalau di dunia sih banyak ya, artis-artis semua pesohor.
karena harganya memang tidak murah ya. Jadi kalian boleh koleksi nih, boleh hadiah juga buat siapa atau buat koleksi pribadi, harganya seharga handphone lumayan, smartphone yang lumayan ya. Tapi ini sangat berkelas, Itali banget. Jadi saya benar-benar recommended buat penyuka parfum untuk menambah daftar koleksi kalian, atau mungkin bisa kalian tabung dulu untuk membelinya ya. Dan yang cukup laku yang out ya, yang paling laku mungkin untuk saat ini tipe yang out. Jadi benar-benar mantap sekali Aqua di Parma ini, saya sangat recommended. Mantap betul Bos Q. Ton, ini tentang Aqua di Parma ya, boleh kalian koleksi, boleh kalian miliki, karena sangat bagus dan sangat mantap, sangat berkelas, sangat wah pokoknya elegan lah semuanya. Harganya juga tidak murah, tapi bisa menjadi referensi kalian next bila jadi orang sukses, bila jadi orang punya banyak duit untuk membelinya, untuk mengoleksi. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, tonton terus video saya yang lain selanjutnya. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, thank you, peace, love, and gaul. Dadah.